Jadi jemput kepada Al-Fadilah Ustazah Asma bin Harun untuk melancarkan program perkampungan ilmu Masjid Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah dengan memotor remit yang telah disediakan oleh pihak masjid insyaAllah. Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah kita anjurkan pada 18 April 2020, dan kita jemputlah ada tabung-tabung berdekatan dengan kita tu. Kalau kita tengok di tiang-tiang tu ada tabung yang mana untuk kita menggerakkan dan memakmurkan perjalanan program-program masjid kita, dan kami di pihak masjid sangat-sangat berbesar hati dengan sumbangan yang akan diberikan oleh pihak tuan-tuan sekalian. Moga-moga dengan sumbangan tersebut kita boleh merancang program-program masjid dengan lebih baik di masa hadapan insyaAllah. Tanpa melengahkan masa lagi, masjid dengan penuh ta'zim, dengan segala hormat mempersilakan Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan kuliah maghrib perdana Isra Mi'raj tahun 1441 Hijrah. Falyatafaddal mahjura. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Sayyidina Ali, daripada nazirnya, pengerusi, timbalan pengerusi, para imam, para bilal, para AJK semualah, AJK musimin, musiman, AJK makanan yang sangat baik menyediakan makanan, kemudian sangat cepat mengemasnya kembali. Saya berada di bilik tadi sangat efisien sekali, bersungguh-sungguh. Walaupun mungkin orang tak nampak, orang tak pandang, tapi bila lakukan kerja itu kerana Allah, tetap buat yang terbaik dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Dan bila kita melakukan sesuatu kerana Allah, semuanya jadi mudah, jadi ringan. InsyaAllah. Terima kasih juga dengan kehadiran semua muslimin-musliman. Di hadapan saya ada alim ulama, para guru, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa yang soleh-solehah. InsyaAllah kita semua di kalangan bakal penghuni syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Jadi saya mohon sekiranya saya melakukan sebarang kesilapan, mohon ditegur. Sebab tidak ada orang yang mahu melakukan kesilapan dalam tempoh yang berpanjangan. Mudah-mudahan kita sempat dibetulkan ketika saat kita hidup. Sebab setelah mati kita hanya dihisap sahaja, tidak ada peluang untuk membetulkannya lagi. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu sebagai permulaan sebelum mulalah. Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, muslimin-muslimat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina
wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Radina billahi rabba, kami redha bahawasanya Islam adalah agama kami. Radina billahi rabba, kami redha bahawasanya Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, dan Islam itu adalah agama dan cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir dan ikrar itu kita fahami maksudnya. Bila kita sebut kita redha Allah itu Tuhan kita, jadi kita redha semua peraturan Allah, sama ada perintah ataupun larangannya. Itu adalah redha yang wajib. Kemudian pergi kepada redha yang kedua, sebagai Allah sebagai pemutus, ataupun Allah sebagai yang memberi ketetapan, ataupun Allah sebagai yang memberi segala ujian, musibah, nikmat dan sebagainya. Dalam hal ini kita sebagai hambanya dianjurkan mempunyai sifat sabar dan juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, bagi mereka yang ditimpa ujian, kadang-kadang peringkat awal tidak boleh diterima ujian tersebut dengan sabar dan redha. Mungkin marah dulu, mungkin protes dulu, mungkin mengungkit-ungkit dulu. Kemudian setelah lama, setelah dia reda, barulah datangnya sabar dan redha. Maka ketika dia dalam keadaan di luar kawalan diri, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jadi redha yang pertama adalah wajib, tidak ada kompromi dalam bab perintah, dalam bab larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bab redha yang kedua, menerima apa jua ketentuan, keputusan dan ujian Allah, maka di situ sangat tergantung dengan keadaan iman dan takwa seseorang. Apabila imannya kuat, takwanya kuat, maka insya-Allah lebih cepat, lebih mudah untuk dia sabar dan redha dengan ujian Allah. Allahu akbar. Kemudian bila kita sebut kita redha Islam sebagai cara hidup, maka kita perlu menukar kehidupan kita, sama ada cara bercakap, cara berjalan, cara tidur, cara makan, cara minum, cara berhibur adalah mengikut cara Islam. Sebab itulah sebesar-besar nikmat yang Allah rakam di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, agama kamu. Din juga membawa masuk cara hidupmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku ke atasmu. Jadi barang siapa yang ingin mencapai kenikmatan hidup yang sebenar di dunia dan kenikmatan hidup yang sebenar di alam barzah, sebab ada orang bila di alam barzah hidupnya jauh lebih nikmat. Rumahnya di barzah lebih besar, lebih dingin, lebih bercahaya, lebih rehat di alam barzah berbanding di alam dunia. Ada orang sibuk memperhias, memperindah rumah di dunia, memperbesar, menselesakan rumah di dunia. Dia lupa untuk menyiapkan rumahnya di kubur. Allahu Akbar. Jadi untuk dapat kenikmatan hidup di dunia, di alam barzah, di mahsyar, maka Allah memberi jalan, iaitu cara hidup Islam. Siapa yang hidup mengikut cara hidup Islam, maka dia akan mencapai kenikmatan hidup yang mana Allah sebut di dalam firman tadi. Kemudian bila kita sebut aku redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul, maka dengan itu kita perlu berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi, menyambung perjuangan Nabi di dalam hidup kita, diri kita sendiri, keluarga kita, di dalam qaryah kita, di dalam negeri dan di dalam negara kita, sehingga tertegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah itu, zikir tadi itu, dia datangnya daripada satu hadis Nabi SAW. Siapa yang nak cari
zikir tersebut terkandung dalam Al-Maqsurat. Kenapa namanya Al-Maqsurat? Kerana kenapa Syekh Imam Hasan Al-Banna menyusun Al-Maqsurat? Al-Maqsurat kalau kita baca, dia asal pada perkataan Al-Maqsur, iaitu himpunan-himpunan zikir-zikir yang maksur, yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita baca bacaan dalam Al-Maqsurat, kita tengok memang semuanya ada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang dipilih dalam susun Al-Maqsurat juga terkandung banyak fadilat dan kelebihan yang khusus yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama baca zikir tadi. Bukan hanya dengar. Sebab kalau saya seorang baca, kita dengar saja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu malam ataupun petang, petang ataupun malam kalau lupa petang 3 kali, maka dia berhak, dia layak untuk mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Dan kita tahu siapakah yang akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah adalah Allah, yang orang yang Allah redha kepadanya. Tetapi dengan syarat terlebih dahulu kita redha kepada Allah, lalu insya-Allah kita akan dapat redha Allah. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-Ku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi zikir itu memang besar sangat hasil ataupun fadilat ataupun anugerah yang Allah akan beri. Walaupun nampak dia ringan, pagi 3 kali, petang 3 kali, apa yang diberikan? Redha Allah di mahsyar kelak. Siapa dapat redha Allah, itu lesen ataupun tiket besar untuk dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Namun hingga saat ini kita dah tahu lama pasal zikir ini, sangat sedikit di antara kita yang mampu istiqamah dengan zikir tersebut. Itu sebagai penunjuk bahawasanya zikir ini nampak ringan pada lidah, tetapi ia sangat berat apabila untuk jadi amalan yang istiqamah. Dan tuntutan daripada zikir tersebut sangat berat untuk kita lakukan, iaitu kita redha di atas setiap ketetapan Allah, redha di atas setiap aturan agama Islam, dan kita redha apa yang Nabi sampaikan lalu kita ikut. Kalau kita lihat pada hari ini, kita sendiri sangat lemah dalam bab menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah boleh ya kita zikir ni dulu. Okey, duduk tegak semuanya, boleh? Ha, nampak muda sikit. Apa khabar semua? Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita takbir dulu boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu akbar. Boleh angkat tangan sekali? Allahu akbar. Semangat ni. Oh, Kelantan ni. Ha, tu email kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Anak-anak ustazah, kamu takbir tak tadi? Takbir. Subhanallah. Jadi bila kita ucap takbir Allahu Akbar, macam nak pergi perang tu kan, perang melawan hawa nafsu, perang melawan jin, syaitan, iblis, perang melawan bisikan-bisikan jahat di kalangan manusia yang berniat jahat dan sebagainya. Dan takbir juga sebagai tanda kita membesarkan Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, insya-Allah, dalam negeri dan dalam negara kita. Bila kita sebut Allah yang maha besar, maka kecillah segala manusia. Manusia yang ada kuasa, manusia yang ada kedudukan, manusia yang ada harta, walaupun nampak dia besar, tetapi bila kita sebut Allahu Akbar, maka kita hanya takut kepada Allah yang maha besar. Apabila kita didatangi ataupun kita sedang menghadapi masalah yang besar,
mudah-mudahan masalah itu akan kecil kerana kita ada Allah yang maha besar. Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk Allah membantu menguruskan, menyelesaikan ujian dan masalah kita insya-Allah. Jadi zikir itu belum lagi tu kan. Okey, insya-Allah bila saya baca kemudian jemaah semua ikut dan saya pasti kebanyakan daripada kalangan kita sudah pun hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Musimat boleh kuat lagi, semangat sikit. Bukan suara kat rumah kuat ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir paling kuat boleh? Anak-anak kuat, semangat. Yang belakang kuatkan suara. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha. Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Cara hidup kami. Cara mati kami. Cara bangkit kami. Kami redha. Nabi Muhammad. Nabi kami. Ikutan kami dan Rasul kami. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Siapa yang beramal dengan zikir ini, sebuah keluarga yang beramal dengan zikir ini pagi dan petang, insyaAllah sebuah keluarga diredai oleh Allah, maka masuk ke syurga sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang lepas dia beramal seminggu, dua minggu, tiga minggu, dia kata, ustazah alhamdulillah sekarang saya dah mula menutup aurat dengan sempurna. Rupanya zikir itu membantu dia redha dengan perintah Allah bab tutup aurat. Selama ini rupanya hati dia masih protes. Dia nak menuju kepada Allah, dia nak ubah hidup dia, tapi dia masih susah nak ubah pakaiannya. Tapi bila dia baca zikir tersebut, bila masuk ke dalam hati, bila sebut aku redha Islam sebagai cara hidup, ia merangkumi juga cara pakai. Akhirnya Allah memudahkan dirinya, Allah meringankan dirinya, akhirnya menutup aurat dengan lebih baik. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada malam ini, muslimin muslimat sekalian, anak-anak ustazah sekalian, insya-Allah yang bertajuk tentang Isra Mikraj. Tahniah kepada pihak masjid kerana telah mengadakan ceramah perdana Isra Mikraj antara yang terawal. Yang pertama saya ceramah Isra Mikraj pada tahun ini dua hari lepas, dan ini yang kedua. Kiranya masjid ini sangat cepatlah, sangat proaktiflah. Awal dia buat sambutan Isra Mikraj. Kita tahu hari ini berapa Rejab? Hari ini 13. Betul atau tidak? Hari ini 13 Rejab tahun 1441 Hijrah. Betul ke tidak ni? Betul. Dan kita tahu bila berlakunya Isra Mikraj, muslimin muslimat sekalian, bila sebut tentang bab sejarah Isra Mikraj, kita tak boleh lari daripada beberapa fakta. Walaupun setiap tahun kita dengar, jangan bimbang, kita memang akan lupa. Jadi bila kita ulang balik macam baru dengar. Sebab antaranya Isra Mikraj adalah satu peristiwa, salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah alim ulama menghimpunkan Nabi ada beratus-ratus mukjizat. Bahkan ada alim ulama menyusun hampir 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling agung adalah Al-Quranul Karim.
Dan yang kedua terbesar dikatakan peristiwa Isra' Mi'raj. Allahu Akbar. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj adalah dalam catatan sejarah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak flashback sikit sebanyak tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak perbahasan tentang bila berlakunya Isra' Mi'raj. Namun antara yang kita biasa pegang dan yang masyhur dipegang di kalangan kita umat Islam di Malaysia, berlakunya Isra' Mi'raj adalah pada tahun ke-11 kenabian. Ketika itu umur Nabi 51 tahun. Pada tanggal 27 Rejab pada tahun ke-11 kenabian. Kenapa tak ada tahun hijrah? Sebab hijrah belum berlaku. Hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Jadi semua peristiwa yang berlaku sebelum hijrah, catatan sejarah akan sebut tahun pertama kenabian apa berlaku, tahun kedua apa berlaku, tahun ketiga apa berlaku, tahun ke-7 apa berlaku, tahun ke-10 apa berlaku. Disebutkan catatan sejarah tahun ke-10 kenabian, ke-11 sekian-sekian. Jadi bila kita dengar sebutan demikian, maka kita tahu bahawasanya peristiwa itu berlaku di Mekah. Bila sebut tentang tahun-tahun kenabian, maka kita terus tahu peristiwa itu mesti berlaku di Mekah. Sebab berlaku selepas hijrah semuanya di Madinah. Dan kita tahu daripada tahun pertama kenabian, umur 40 tahun, sampai umur Nabi 53 tahun, 13 tahun adalah dakwah Nabi di Mekah. Kemudian start umur Nabi 54 tahun, ataupun dalam masa tahun yang sama pada tahun 53, sampai 63, Nabi berada di Madinah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi nampak rangka tentang sejarah kenabian Nabi SAW. Jadi bila kita dengar pada tahun ke-11 kenabian, umur Nabi 51 tahun. Siapa yang umur dia 51 tahun sekarang? Cuba angkat tangan. Adalah sikit-sikit. Ada yang lebih, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi bila kita sebut 51 tahun, kita boleh bayangkan umur Nabi tu lebih kurang macam kita. Dan kita diutuskan bagi umat Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita, tidak ada beza. Nabi juga rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa, rasa sunyi, rasa pedih, rasa kehilangan seperti mana yang kita rasa. Bukannya bila Nabi itu dibaling batu ketika peristiwa Taif, Nabi tak rasa sakit. Bukan hanya darah mengalir tanpa sakit. Bahkan ketika Nabi SAW sakit demam yang panas, hampir dengan kewafatan Nabi SAW, kalau kita baca dalam kitab wasiat Rasulullah, ada hadis Nabi tentang bab sakit ni. Bila sahabat Nabi pegang luar selimut Nabi, sahabat Nabi rasa panas sangat. Kemudian sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, panasnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya para Nabi akan diuji dua kali ganda daripada manusia biasa. Dan apabila panas kamu orang biasa, panas kami para Nabi dua kali ganda. Sebab itu kita orang biasa takkan mampu menanggung bebanan, kesakitan, kepedihan, kesedihan, ujian sebagaimana ujian para Nabi." Nabi SAW diuji daripada dalam perut lagi kehilangan bapa. Setelah lahir tak pernah kenal bapa. Dan dibesarkan kita tahu oleh ibu susuan. Kemudian setelah ibunya meninggal, atuk dia 2 tahun. Kemudian dibesarkan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Start daripada umur 8 tahun. Sehinggalah besar sehingga dewasa, dikahwinkan, duduk sekali tak jauh, dibesarkan dengan kasih sayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menganggap Abu Talib adalah ayahnya. Tidak kenal ayah selain daripada Abu Talib. Dan memang Abu Talib menyayangi Nabi Muhammad melebihi sayangnya daripada anak-anaknya yang lain. Ini dipersaksikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu sepupu Nabi, anak Abu Talib.
bagaimana keadaan Nabi Muhammad ketika di bawah jagaan ayahnya sendiri iaitu Abu Talib. Allahu Akbar. Jadi sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian, ketika umur Nabi berapa? 51 tahun. Berlakunya tahun Amul Husni, ketika itu umur Nabi 50 tahun, tahun ke-10 kenabian. Masyhur tahun kesedihan ini. Dan sebelum berlakunya peristiwa Amul Husni tahun ke-10 kenabian, berlakunya 3 tahun berturut-turut umat Islam diboikot. Lalu Nabi SAW mengumpulkan umat Islam dan juga sesiapa yang di kalangan bukan Islam tapi bersama dengan Rasulullah, termasuk Abu Talib sekali duduk bersama, yang namanya adalah Lorong Abu Talib. Ada nama lorong, Lorong Abu Talib. Dan ketika itu pemerintah Mekah mengeluarkan sekela ataupun peraturan ataupun piagam. Maksudnya pemerintah Mekah ketika itu, kafir Quraisy, mengeluarkan perintah yang ditulis kemudian diletakkan di Kaabah. Apa yang ditulis? Larangan berjual beli dengan orang Islam, larangan mengahwini orang Islam, larangan berhubung, semuanya diputuskan. Boikot ini bukannya 6 hari, bukannya 6 bulan, bukannya 1 tahun, tetapi 3 bulan. Kita kalau diboikot sebuah keluarga contohnya, tak ada jual beli, berapa lama saja kita boleh bertahan? Dan ketika itu umat Islam memakan apa? Rumput-rumput kering, kayu-kayu, dahan-dahan pokok, sehingga dikatakan mulut mereka, lidah mereka luka. Dan kesan daripada pemboikotan itu, ramainya umat Islam yang jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Ramai yang tidak boleh bertahan dalam tempoh boikot tersebut. Dan di antara yang terkesan adalah Abu Talib dan ibunda kita Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Setelah hujung pemboikotan, kita tahu apa yang berlaku. Kertas piagam ataupun peraturan itu dimakan anai-anai. Yang tinggal hanyalah kalimah Allah sahaja. Allahu Akbar. Cerita itu panjang tapi nak ringkas, nak kaitkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian pada tahun Rejab ini, dalam Ar-Rahib Maktum, dalam kitab sirah yang antara menjadi rujukan seluruh dunia, mengatakan pada bulan Rejab ini, bulan Rejab ni bermula dengan kematian Abu Talib terlebih dahulu. Umur Abu Talib lebih kurang 80 lebih. Saat akhir kematian Abu Talib, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapa saudaraku yang aku cintai, yang telah membesarkan Rasulullah dengan penuh cinta, yang memberi amaran kepada para kafir Quraisy, jangan kamu ganggu anak saudaraku menjalankan dakwah. Jangan kamu mengapa-apakan anak saudaraku. Saya pernah membaca beberapa fakta tentang Abu Talib. Ada yang mengatakan sebenarnya Abu Talib di dalam hatinya telah pun membenarkan kerasulan anak saudaranya, telah pun membenarkan dalam hatinya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa dia tidak menzahirkan keislamannya? Kerana ia ingin menjadi benteng akhir pertahanan kafir Quraisy terhadap anak saudaranya. Kerana itu kafir Quraisy tidak menyerang, tidak membunuh, tidak menyeksa dan sebagainya, kerana mereka menghormati Abu Talib sebagai salah seorang pembesar kafir Quraisy. Namun begitu bila saat akhir kematian, apabila Rasulullah bertemu dengan bapa saudaranya yang dianggap bapanya, yang dia sangat cintai, wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah La ilaha illallah, mudah-mudahan aku boleh berhujah di hadapan Allah kelak. Maksudnya di akhirat kelak boleh meminta dengan Allah supaya diampunkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian datanglah sekutu-sekutu Abu Talib di kalangan Quraisy. Kita tahu Abu Lahab datang, Abu Jahal datang dan sebagainya. Wahai Abu Talib, adakah kamu ingin memalukan nenek moyang kita dan sebagainya? Adakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang dan sebagainya? Akhirnya Abu Talib diceritakan dalam riwayat yang lebih kuat, melepaskan, menghembuskan nafas yang terakhir tanpa menyebut kalimah syahadah. Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad SAW menangis teresak-esak, begitu sedih dengan kematian bapa saudara tanpa mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah SWT memberi teguran kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi kepada manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah sendiri, dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta, wahai Muhammad. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia mahu. Selang lebih kurang sebulan lebih saja, pada bulan Ramadan dituruti pula kematian Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu dikatakan, kenapa peristiwa Isra Mi'raj menjadi satu pemberian ataupun hadiah setelah berikutan turutan-turutan kesedihan pada tahun ke-50 kenabian, tahun kesedihan setelah kematian Sayyidatina Khadijah. Seumpama sayap kiri dan kanan Rasulullah telah pun patah. Ketika itu Rasulullah dan umat Islam semakin kuat ditekan. Kemudian Abu Jahal mengeluarkan pelbagai perintah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Sebab mereka tak ada siapa lagi yang mereka takut ataupun mereka gerun ataupun mereka hormat. Kalau kita tengok sejarah ibunda kita Sayyidatina Khadijah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan jadi nabi, kita tahu zaman tersebut zaman jahiliyah, iaitu zamannya Arab jahiliyah memandang hina wanita. Tetapi hebatnya ibunda kita, saat wanita dihina sehina-hinanya, ibunda kita adalah wanita yang terhormat. Walaupun dia ketika itu adalah janda kepada anak empat. Sebelum bernikah dengan Rasulullah, ibunda kita telah bernikah dengan dua orang lelaki sebelum itu. Bercerai kali pertama, ada yang juga mengatakan suaminya meninggal, ada juga yang bercerai hidup, saya tak ingat yang mana satu. Tetapi ada riwayat mengatakan anak empat, ada kata anak lima. Walaupun seorang janda, tetapi diberi gelaran Ratu Mekah. Yang kedua diberi gelaran At-Tahirah, iaitu wanita yang suci. Ketika itu zamannya wanita dipandang rendah, dipandang hina. Kerana sejarah ibunda kita sebelum bernikah dengan Rasulullah sendiri adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, kehormatannya, sangat menjaga pergaulannya, sangat pandai membawa dirinya, sangat bijak, sehinggakan lelaki tidak boleh memandang rendah kepadanya. Kalau hari ini ada wanita yang mengadu kepada kita, yang datang cerita kepada saya, sekian-sekian difitnah, sekian-sekian. Kadang-kadang kita kena berbalik melihat keadaan ibunda kita dan keadaan yang sangat sukar. Kenapa dia tetap dipandang mulia? Kerana diri dia sendiri pandai menjaga dirinya. Allahu Akbar, menjaga kesuciannya. Jadi pendek cerita, berlalulah tahun kesedihan. Dan satu lagi peristiwa yang besar berlaku pada tahun kesedihan ialah peristiwa Rasulullah di Taif. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah peristiwa yang paling berat dalam sepanjang tempoh engkau berdakwah ya Rasulullah? Rasulullah jawab, peristiwa Taif. Setelah diusir, dihalau daripada Mekah, Rasulullah sangat mengharapkan negeri sebelah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pendek cerita apa yang berlaku. Nabi dicaci, dimaki, dihina, bahkan Nabi dibaling dengan batu sehingga darahnya mengalir memenuhi sepatu. Dan ada riwayat mengatakan Nabi dikejar dengan batu, Nabi berlari-lari anak sejauh lebih kurang 2 kilometer. Kita nak berjalan 1 kilometer pun kita tak mampu. Diupah pemuda-pemuda di situ sebab mereka tahu kedatangan Rasulullah untuk dibaling batu dan ditujukan kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup kita pernah tak dibaling kertas? Orang gumpa-gumpa orang baling. Kalau orang buat macam tu pun dah sedih sangatlah tu. Dah berhenti dah dakwah kalau orang baling macam tu. Kita mungkin dibaling kata-kata saja kita pun dah serik. Bila kita dakwah kepada orang lalu orang menjawab, kita dah seriau dah. Kita kata dah, aku dah serik dah nak nasihat orang. Dan kadang kita ni belum dakwah lagi dah mengalah dah. Kita takut orang kata dan sebagainya. Nabi Muhammad dibaling dengan batu, kita tahu. Dan bila Nabi dalam keadaan begitu, apa yang Nabi sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sangat sedih muslimin muslimat sekalian. Nabi berkata, ya Allah, aku mengadukan kelemahan diriku dalam berdakwah. Aku mengadukan keterbatasan diriku. Aku mengadukan kekurangan usahaku.
Maksudnya Nabi di hadapan Allah mengatakan, bukannya Nabi kata mereka telah menyeksaku, ya Allah lihatlah, tidak. Tapi Nabi mengandalkan peristiwa itu pada kelemahan dirinya. Sedangkan kita tahu Nabi dah buat terbaik. Dalam peristiwa ini kita boleh dapati Nabi ada satu sifat sikap sangat bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi mungkin boleh kata, ya Allah, aku melakukan dakwahmu, kenapa engkau tidak menghalangi mereka daripada menzalimiku? Kenapa engkau tidak tolong, di mana pertolonganmu? Maksudnya walaupun mereka membaling Rasulullah dengan batu sampai Nabi berdarah, Nabi tetap tidak sedikit pun bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah daripada rahim-rahim ibu-ibu Taif ini lahirnya pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Dan memang benar, ramainya pejuang-pejuang Islam di kalangan tabi'in adalah lahirnya daripada penduduk Taif. Allahu Akbar. Bila pulang lagi daripada Taif nak masuk Mekah balik, disekat. Bila disekat, Nabi buat perjanjian perdamaian, bukan minta perlindungan, perlindungan politik lah, kemudian Nabi boleh masuk balik dalam Mekah. Itu tahun keberapa? Ke-50. Umur Nabi 50, tahun ke-10 kenabian. Setelah Nabi lulus dalam ujian ini, tahun selepasnya, iaitu 51 tahun, umur Nabi 51 tahun, iaitu tahun ke-11 kenabian, berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar. Jadi apa itu Isra? Dari sudut bahasa, maksudnya adalah perjalanan. Dari sudut bahasa, Isra dalam bahasa Arab, makna dalam bahasa Melayu adalah perjalanan. Tapi dari sudut istilah, maksud Isra adalah perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu maksud Isra. Apa pula maksud Mi'raj? Mi'raj maksudnya yang tertinggi ataupun tempat yang tinggi. Jadi maksud dari sudut istilah, Mi'raj membawa maksud perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa di Palestin sehingga tempat yang tertinggi, iaitu di Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kita tahu sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, ramai umat Islam ketika itu murtad kembali. Murtad sebab tidak boleh terima tentang kepelekan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berada di situasi tersebut, kita pun belum pasti sama ada kita berada di kalangan orang yang percaya ataupun orang yang mendustakan Nabi. Tetapi apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar cerita Rasulullah tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar terus menyebutkan, aku percaya dan aku yakin dengan apa yang Muhammad ceritakan. Bahkan sekiranya Muhammad memberitahu dia pergi lebih jauh daripada itu, aku tetap akan percaya. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu pengukuhan iman kepada orang yang beriman ketika itu, ataupun pembuktian kepada yang lemah iman lalu murtad kembali daripada Islam. Sebab cerita itu memang di luar logik akal kita. Kerana pada hari ini walaupun manusia canggih macam mana pun, walaupun akan ke depan ada diciptakan satu kenderaan ataupun jet yang canggih macam mana pun, sampai bila-bila pun manusia tak akan mampu sampai walaupun ke langit yang pertama, tempat tinggalnya para roh orang-orang yang soleh, tempat tinggalnya para malaikat Allah, tempat tinggalnya para nabi, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kata tengok ke langit itu bukan langit, itu awan. Yang kita nampak dengan mata kasar kita itu adalah awan sahaja. Tapi langit Allah sangat tinggi, manusia tak akan mampu untuk sampai. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi apabila peristiwa Isra Mi'raj ini sampai turun-temurun kepada kita pada hari ini, non-Muslim masih mengatakan kepada kita orang Islam ini ataupun istilah kasarnya bodoh. Sebab apa? Dia percaya cerita Nabi dia yang tak logik. Pada satu malam boleh naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kemudian balik semula.
Sebab kalau satu roket pun nak keluar langit pun memakan masa berapa lama, apatah lagi nak hidup di luar angkasa. Manusia mustahil boleh hidup di luar angkasa tanpa bantuan gas dan sebagainya. Tetapi bila mereka dengar umat Islam percaya bahawa nabinya manusia biasa keluar tanpa apa-apa bantuan oksigen, tanpa naik apa-apa kenderaan yang canggih, dan dia kata kita ni percaya ada satu binatang yang namanya buruk yang kelajuannya melebihi kelajuan cahaya. Sebab buruk itu maksudnya adalah kilat, lebih laju daripada kelajuan cahaya. Cahaya ni kalau buka lampu pap-pap terus kan, laju sangat kelajuan cahaya. Tidak ada kenderaan yang boleh mengatasi kelajuan cahaya. Jadi bila diceritakan buruk, bila sekali melangkah terus sejauh mata memandang, terus tak nampak dah. Allahu Akbar. Jadi bagi mereka, umat Islam percaya kepada cerita dongeng. Dan peliknya kita umat Islam, umat akhir zaman terutamanya, cerita ini kita dengar daripada kecil. Pernah tak di kalangan kita yang tanya ustaz yang tengah ceramah tu, ustaz biar betul tak logik langsung? Pernah tak kita dengar masa sekolah rendah lagi kan, kita pertikaikan apa yang ustaz ustazah kita cerita, biar betul ustazah macam tak logik je, mana ada manusia boleh lepasi angkasa boleh naik ke langit? Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyul imanu a'jabu ilaikum indallah, iman siapa yang pelik di sisi Allah? Sahabat menjawab, al malaikah, iman para malaikat. Nabi jawab, fakaifa la yu'minun wa hum inda rabbih, bagaimana mungkin mereka tidak beriman, malaikat duduk bersama dengan Allah. Lalu sahabat menjawab, wa rasulun anbiya, iaitu iman, wa rajulun anbiya, iman para nabi, iman kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, fakaifa la yu'minun, bagaimana mungkin nabi tidak beriman? Al wahyu yursila ilaihim, wahyu turun melalui mereka. Kemudian sahabat Nabi menjawab lagi, wa nahnu ya Rasulullah, iman kami yang pelik yang ajaib. Lalu Nabi menjawab, fakaifa la tu'minun, bagaimana mungkin kamu tidak beriman, iman kamu tidak pelik? Wa ana azhar bainakum, aku jelas-jelas depan kamu. Lalu bila begitu sahabat menjawab, wal Allah wa rasuluhu alam, Allah dan para nabinya lah yang tahu. Lalu Nabi menyebutkan, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih, fatuba man yarani fayu'minu bi, fatuba 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 man lam yarani fayu'minu bi. Allahu Akbar. Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi kata, suatu kaum yang akan datang selepas kamu, yang pada mereka hanyalah suhuf, yakni Al-Quran, tapi mereka beriman dengannya. Lalu Nabi kata, beruntunglah mereka yang pernah bertemu denganku dan beriman kepadaku. Sahabat Nabi itu beruntung. Tapi Nabi sebut 3 kali. Ada riwayat mengatakan Nabi sebut 7 kali. Fatuba, fatuba, beruntung, beruntung, beruntung. Mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka beriman denganku. Sebab itu Nabi kata, aku sangat merindukan mereka. Nabi cerita pasal siapa? Kita umat akhir zaman. Maksudnya di sini, kita umat akhir zaman adalah satu umat manusia, iman dia pelik. Kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya oleh para kufar ataupun liberal hari ini, para liberal, dia kata kalau betul lah umat Islam kata berlakunya himpitan kubur. Lalu bila mereka buka kubur-kubur orang bukan Islam contohnya, mereka kata elok je tulang-tulang, tak ada pun berlaku berselisih. Hari ini ramai juga di kalangan orang Islam, anak muda, yang percaya dakyah-dakyah seperti ini. Akhirnya mereka kata himpitan kubur memang tak berlaku. Saintis telah buktikan, bila kita bongkar kubur tak berlaku pun yang dibayangkan disebut dalam hadis Nabi. Tapi kita umat akhir zaman, walaupun dengar hadis itu tentang bab himpitan kubur, seksa kubur, kita beriman tanpa kita pertikaikan. Allahu Akbar, subhanallah. Dan iman yang ada dalam hati kita saat ini, iman itu datang daripada mana? Allah subhanahu wa ta'ala yang kurniakan. Sejak bila? Sejak lahir sampai kita membesar,
walaupun kita masih kanak-kanak, datang cerita pelik apapun daripada Al-Quran, cerita kisah Nabi Musa, tongkat dia keluar menjadi ular. Dengan tongkat boleh belah laut. Kalau non-Muslim kata kita memang bodoh, percaya laut boleh terbelah. Hari ini tidak ada teknologi boleh belah laut. Bahkan kita percaya bulat-bulat laut itu betul-betul terbelah. Walaupun tak ada fakta, walaupun kita tak nampak depan mata. Inilah iman yang luar biasa yang dimiliki oleh umat akhir zaman. Allahu Akbar. Jadi bila berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, walaupun dia di luar akal, kebatasan akal pemikiran kita, maka sifat orang mukmin ialah beriman dan yakin benar-benar dengan apa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bila kita bercakap tentang Isra Mi'raj, boleh teruskan tak ni? Minta maaflah kalau serius je kan. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau ada muslimin sekali, ceramahnya jadi macam ni lah, straight forward saja kan. Kalau muslimat saja lain sikit lah. Dan saya tahu masa kita pun suntuk, harap-harap kita betul-betul dapatlah pengajaran demi pengajaran, insyaAllah. Lepas ni kita nak pergi kepada Ibrah, insyaAllah. Jadi biasanya bila Isra Mi'raj, kita akan baca surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang pertama, insyaAllah sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidi al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama surah Al-Isra yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya bi'abdi hamba-Nya dengan roh dan jasad baginda lailam minal masjidil aqsa pada waktu malam daripada masjidil aqsa. Minta maaf. Lailam minal masjidil haram. Subhanallah. Allahu Akbar. Sekejap ya. Betul lah. Lailam minal masjidil haram. Minta maaf tadi tu kita tertukar tu. Sebab tadi saya tulis. Sekali lagi insyaAllah saya baca saja. Cuba dengar. Minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Kita tahu di mana? Di Palestin. Allazi barakna hawlahu, yang mana Allah berkati di sekitarnya, sekelilingnya. Linuriyahu, bagi menunjukkan baginya, iaitu apa dia? Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bila sebut pada waktu malam, dalam ayat yang seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra juga. Allah ada berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Sebenarnya insya-Allah pada bulan Rejab ini kita cuba baca surah Al-Isra daripada awal sampai akhir ayat, dan kita cuba tadabbur dan fahami surah ini. Jadi bila ada musim sambutan seperti ini, maka ambil kesempatan untuk tadabbur surah ini. Pada ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim.
Kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj juga berlaku pada waktu malam. Dan kita Nabi juga solat dua rakaat di Masjidil Aqsa. Jadi imam kepada sekalian para Nabi dan juga imam menjadi imam kepada sekalian para malaikat. Pada waktu malam, membesarkan waktu malam. Dan ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili, dan daripada sebahagian malam, wa minal laili fatahajjat bihi, maka bangunlah kita untuk bertahajud. Nafilatan laka, sebagai salah satu ibadah tambahan kepadamu. Asa an yab'asaka, mudah-mudahan akan dinaikkan. An yab'asaka rabbuka, akan dinaikkan darjat oleh Tuhan kamu. Maqaman mahmuda, iaitu maqam yang terpuji. Kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj adalah sebagai penanda aras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimin nabiyyin dan juga nabi yang terbaik. Kita tahu sebelum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, berlakunya pembelahan dada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan, disucikan. Kemudian ditutup kembali dada Nabi tersebut dengan perkataan khatimin nabiyyin, iaitu nabi yang terakhir. Dan peristiwa Isra' Mi'raj adalah penanda aras Nabi diangkat semulia-mulia, setinggi-tinggi. Tidak ada Nabi yang diangkat begitu sekali. Boleh bertemu dalam hayat kehidupan Nabi mana-mana pun, boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita berada di makam yang terpuji, bukanlah sebagaimana Nabi, memang tak akan mampu siapa-siapa pun. Bahkan kedudukan Nabi ini lebih tinggi daripada seluruh makhluk, lebih tinggi daripada para malaikat. Allahu Akbar. Tetapi barang siapa yang nak berada di makam yang terpuji juga pada waktu malam, iaitu dengan bertahajud pada waktu tengah malam. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj sebagai penanda aras, iaitu sebagai tanda ukur bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya melalui ujian demi ujian, lalu Allah berikan hadiah, iaitu peristiwa Isra' Mi'raj. Satu perjalanan yang indah, satu perjalanan yang memberikan kekuatan, keteguhan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembuhkan luka kesedihan, kehilangan orang yang tercinta, diusir daripada negerinya sendiri, dihalau dan dicaci maki, dan juga dibaling dengan batu oleh penduduk Taif. Berturut-turut kesedihan Nabi. Subhanallah, akhirnya Allah berikan anugerah perjalanan yang begitu indah. Jadi insyaAllah pada saat-saat akhir ni, sekarang kita sepatutnya habis pukul berapa? 9 suku ya Ustaz. Masya Allah. InsyaAllah pukul 9 suku kita akan berhenti. Lebih kurang ada dalam 20 minit lagi. Boleh bertahan tak ni? Boleh insyaAllah. Ada tangan semua? Okay, duduk tegak. Boleh angkat dua-dua tangan? Okay, ada dua-dua tangan. Okay, letak atas peha masing-masing. Okay, urutlah diri sendiri. Urut sikit mana yang lengoh. Tukar tu, kejap kanan, kejap kiri. Ha. Ada yang tak lagat dah, dah nak krem dah, terpaksa berlunjur sekejap, berlunjur lah. Kan nanti kena angkat dengan orang pula sebab dah krem. Jadi insyaAllah lebih kurang 20 minit kita sama-sama berjihad lah ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kita sedang berjihad di jalan Allah ni. Kalau kita meninggal dah dalam perjalanan ataupun di tempat menuntut ilmu, insya-Allah mudah-mudahan mati syahid. Mati syahid. Apa maksud mati syahid? Mati yang disaksikan sebagai husnul khatimah. Allahu akbar. Pagi tadi saya di Shah Alam di tempat Ustaz Ahmad Dusuki, kita ada bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang berdoa, yang meminta, yang sangat bersungguh-sungguh meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas semata-mata kerana Allah untuk mati syahid, maka kerana niat yang tulus itu Allah menyampaikannya kepada darjat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas katil. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya ulang lagi sekali. Sebab ada
di dalam nukilan para alim ulama, saya tak ingat ini kata-kata siapa, sesungguhnya niat itu lebih kuat daripada amal soleh itu sendiri. Niat lebih kuat daripada amal soleh itu sendiri. Ada orang dia datang masjid, dia datang dengar kuliah, tapi niat dia selain daripada Allah. Maka dia duduk sejam dua jam, maka dia tidak dipandang oleh Allah. Maka dia tidak dapat apa-apa pahala, ganjaran daripada Allah. Sebab dia niat datang bukan kerana Allah. Tetapi mungkin ada orang yang nak sangat datang pada malam ini tapi terhalang. Mungkin ada kematian, mungkin sakit dan sebagainya. Tapi punyalah dia dah pasang niat lama dah nak datang. Dia tulus betul kerana Allah nak datang. Nak harap redha Allah, nak harap pengampunan Allah, nak mengubah diri, nak harap ilmu, nak sungguh-sungguh dapat ilmu. Tapi terhalang dengan sesuatu yang dia tidak boleh nak atasi. Maka subhanallah, walaupun dia tak datang, kerana kuatnya niat itu, mungkin dia dicatat pahala datang majlis ilmu. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, barang siapa yang sangat bersungguh-sungguh, sangat berdoa dan mengharapkan mati syahid, Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan darjat syuhada, para syuhada, ahli-ahli yang mati syahid. Walaupun ketika itu dia meninggal di atas katil, Nabi kata. Bukannya dia meninggal di medan perang, bukannya dia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, ataupun dalam apa-apa yang disebutkan tentang mati syahid. Maka subhanallah, Allahu Akbar. Dalam keadaan ini, mailah sama-sama kita betulkan sentiasa niat kita. Sebab yang Allah pandang adalah hati kita. Memang Allah pandang juga amal soleh kita, tapi ia tetap tergantung kepada hati kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita tetap teguhlah berjuang di jalan jihad menuntut ilmu ini. Jadi insyaAllah untuk slot-slot yang akhir ini, lebih kurang dalam 20 minit ini, kita akan pergi kepada ibrah-ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allahu Akbar. Yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu hadiah ataupun satu yang disebutkan tadi, ganjaran di atas kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang Islam kena yakin dan percaya apabila kita diberi ujian oleh Allah, kita juga akan dapat apa yang Rasulullah dapat, iaitu nikmat ataupun anugerah. Tapi berbeza. Sebab itu bila kita dalam ujian Allah, kita kena yakin satu perkara, beberapa perkara. InsyaAllah setelah ini ada sesuatu yang besar yang Allah nak beri. Jadi lebih cepat kita redha, lebih cepat kita sabar, maka lebih cepat kita akan dapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika diuji pun Allah akan sertakan dengan pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibrah yang kedua, peristiwa tersebut memberitahu kita kepada keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hebatnya Allah boleh buat apa saja. Bahkan perjalanan itu Allah boleh buat lebih cepat, lebih pendek daripada tempoh tersebut Allah juga mampu untuk melakukannya. Masya Allah. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita tahu Rasulullah melalui perjalanan sebelum ke Masjidil Aqsa di Palestin, lalu dulu Madinah, kemudian beberapa tempat. Dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan dengan banyak peristiwa. InsyaAllah kalau sempat kita baca beberapa peristiwa. Tapi kita juga tahu ketika Mi'raj, Nabi akan bertemu dengan setiap Nabi yang berada di langit. Langit pertama jumpa siapa, langit kedua siapa, langit ketiga siapa, langit keenam siapa, terus pergi langit keenam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Minta maaf. Langit yang keenam Nabi Musa alaihi salam, tak silap. Nabi langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul atau tidak? Betul tak ustaz? Betul lah tu kan. Masya-Allah, Allahu Akbar. Langit yang keenam, nanti saya tengok sekejap, masya-Allah. Tak silap saya langit keenam Nabi bertemu dengan, okey, terima kasih ustaz. Nabi Musa alaihi salam di langit yang keenam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau bertukar, bertukar antara dua tu saja. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril,
siapakah itu wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, wahai ya Muhammad, kabarkanlah, katakanlah kepada umatmu, ceritakanlah kepada umatmu bahawasanya syurga ini tanahnya subur dan tanamannya juga subur, dan perbanyakkanlah kalimah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah tanaman syurga. Allahu akbar. Jadi insyaallah sama-sama kita sebut 3 kali, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nampak kita sebut begitu saja, tetapi yakin dengan hadis tersebut, maka kita sedang menanam tanaman syurga. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan bertemu dengan tanaman kita ni. Lalu kita boleh memetik tanaman tersebut. Maksudnya insya-Allah tanaman itu sedang menunggu kita, dan akhirnya kita akan berakhir kehidupan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi bila Nabi Ibrahim berpesan begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu sampai kepada kita pada saat ini, insya-Allah selepas ini tambahkan salah satu zikir yang wajib kita baca harian. Mungkin selepas solat dan sebagainya, mungkin 10 kali kita cuba wajibkan setiap kali lepas solat. La haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia? Tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimah ini berulang kali sampai masuk ke dalam hatinya, insya-Allah ini adalah satu zikir siapa yang nak hidupnya sentiasa dapat pertolongan daripada Allah. Sebab itu sebenarnya kita ini semuanya kita tahu tak boleh lari daripada ujian Allah. Tapi yang membezakan manusia yang diuji dapat pertolongan Allah ataupun tidak. Siapa yang dapat pertolongan Allah dalam hidupnya, apapun ujian, besar ke kecil, tidak ada masalah baginya. Sebab hidupnya dapat pertolongan daripada Allah. Bila sebut zikir la haula wala quwwata illa billah, ya Allah, aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Maka bila kita merendah dan menghinakan diri kita, kita kata kita tak ada apa-apa ya Allah, semuanya datang daripada-Mu ya Allah, maka Allah sentiasa menolong, membantu kita. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita ada anak, anak selalu kata begitu kepada kita, Umi, saya tak boleh tanpa Umi. Umi, saya tak boleh, saya sangat perlukan Umi. Umi, ibu tolonglah saya, saya tak boleh buat apa-apa kalau ibu tak ada. Bila ada seorang anak sebut begitu, walaupun sebenarnya kita tahu dia mampu, maksudnya anak itu sangat merendah diri dengan kita. Lalu kita pun akan rasa nak tolong, nak bersama, nak sokong, nak doakan. Selalu kata, ya, ibu akan selalu bersama, ibu akan tolong sebagainya. Jadi bila kita selalu mengeluh ataupun mengaduh dengan Allah dengan kata tersebut, Allah sangat suka, Allah sangat cinta. Maka Allah sentiasa memberikan pertolongan. Tapi ramai di kalangan kita tidak sedar hakikat ini. Dia rasa dia bijak sampai dia lupa Allah yang Hakim yang Maha Bijak. Lalu Allah membiarkan dia. Dia rasa dia bijak, dia boleh selesai sendiri masalah. Dia rasa dia kuat, dia lupa Allah yang Qawi yang Maha Kuat. Sebab dia ada kuasa, dengan kuasa dia boleh settle masalah. Allah akan membiarkan dia. Ada orang dia rasa dia banyak duit, dia banyak harta. Dia lupa harta dan duitnya Allah yang Ghani yang Mughni yang berikan. Lalu Allah membiarkan dia. Ada orang dengan duit dia settlekan masalah. Dia rasa semua duit boleh selesaikan masalah. Boleh beli apa saja. Boleh beli manusia, boleh beli kepercayaan contohnya. Akhirnya Allah membiarkan hidupnya. Na'udzubillahi min zalik. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, barang siapa yang berusaha untuk kehidupan dunianya, Allah akan beri tanpa mengurangi sedikit pun. Namun apabila di akhirat kelak, baginya neraka. Maksudnya Allah, kalau orang yang nak dunia Allah beri-beri, Allah tak ada masalah untuk beri. Tetapi dia di bahagian akhirat tempatnya adalah di neraka. Sebab itu kadang-kadang ada Allah halang sesuatu dalam hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan kerana Allah simpan bahagian untuk akhirat kita.
ada sesuatu yang Allah ambil daripada bahagian hidup kita, lalu kita sabar dan kita redha, Allah sedang menyimpannya untuk bahagian akhirat kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita nak baca beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan Isra' Rasulullah, daripada perjalanan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dan kita tahu banyaklah peristiwa yang berlaku, subhanallah, Allahu Akbar. Antaranya kita tengoklah mana yang kita sempat, insya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat segolongan kaum yang sedang bercucuk tanam dan mengeluarkan hasil dengan cepat. Setiap kali mereka menanam benih, lalu ia tumbuh subur dan diketam buahnya pada hari yang sama. Sebaik saja habis diketam, benih tersebut tumbuh subur kembali, dan ia berlaku secara berterusan. Inilah gambaran balasan orang yang berjihad di jalan Allah, membelanjakan kekayaan, mengorbankan masa, tenaga dan usaha demi menegakkan agama Allah. Ganjaran pahala bagi orang yang ditanam lalu tumbuh menjadi sebatang pokok, kemudian mengeluarkan tangkai sebanyak 7 tangkai, di mana setiap tangkai mengandungi 700 biji, bererti 700 pahala kebajikan. Itu kan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peristiwa pertama yang Rasul diperlihatkan, iaitu ada yang tanam kemudian ambil hasil, kemudian lepas ambil hasil tumbuh balik, tumbuh balik, seumpama seperti tak pernah berhenti, tak pernah putus. Itulah mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hari ini lepas kita sedekah RM10, buka malam tu tengok akaun online, oh bertambah RM10,000 contohnya, kita mesti berlumba-lumba lah nak sedekah. Sedekah lagi, tak tidur malam, sedekah je tak berhenti. Kan sedekah, buka online, ui tambah lagi bang, sedekah lagi, sedekah lagi. Allahu Akbar. Tapi ia tidak berlaku begitu dari sudut zahirnya, tetapi gambarannya bagi orang yang beriman, maksud orang beriman, orang yang yakin, percaya. Nabi SAW bersabda, laisal imanu bitamani. Iman itu bukan omongan kosong, kata-kata pada lidah. Ya, saya percaya sedekah ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, akan bercambah menjadi 7 bulir, 7 batang. Kemudian setiap batang akan digandakan 100 kali ganda. Jadi kalau 7 kali 100, semuanya 700 kali ganda. Itu firman Allah. Kita kata kita percaya, tapi di kalangan kita bukan mudah untuk banyakkan bersedekah. Sebab antara harta kita yang sedekah dengan simpan, lagi banyak simpan daripada sedekah. Bagi orang yang betul-betul beriman dan yakin dengan firman Allah ini, dia lebih banyak sedekah, dia simpan sedikit saja. Sebab dia faham siapa yang bersedekah di jalan Allah, duit itu bukan masuk akaun masjid ataupun akaun tabung yang Allah orang edar. Dia masuk akaun sendiri yang kita akan buka bila kita mati. Bila kita dalam kubur, akaun tu yang kita buka. Masa dalam kubur nak buka akaun ASB ke, Maybank ke, Bank Islam ke, semua akaun tu dah jadi milik orang lain, pindah milik dah terus. Tapi ketika itu akaun sedekah kita boleh dibuka. Allahu Akbar. Ha, sebab itu terus gerak tabung tu kan. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ini kita akan mengeluarkan sedekah kepada masjid yang kita duduk ini untuk programnya dan sebagainya. Suatu pemberian yang mengikut sunnah para Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya. Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan, Allah jauhkan kita daripada bala musibah dengan sedekah tersebut. Ataupun dah diedarkan dah tabung? Ustaz dah edar ke? Oh dah edar dah. Okey, insyaAllah kita lancarkan dengan bismillahirrahmanirrahim tabung sedekah kita. Jadi kena gerak lagi sekali. Selepas ini kalau malam-malam bila kita pergi kuliah macam ni, terus standby bawa. Ada orang sebab datang berdua je naik motor, dia pun lenggang kangkung kan. Betul ke lenggang kangkung? Ada lagu kan, lenggang lenggang kangkung kan. Betul tak? Lenggang lenggang kangkung, rasa lagu macam tu lah. Jadi ada orang dia datang berdua, tapi orang yang bijak dia tahu pergi ke rumah Allah ada peluang sedekah berganda-ganda lagi di majlis ilmu dan sebagainya. Dia terus bawa duit warna purple terus, tanpa fikir panjang, duit warna purple terus. Ha, Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Sebab apa? Sampai kepada kita dua kisah, Habil dan Qabil, bila melakukan sedekah. Habil buat sedekah, Qabil buat sedekah. Tetapi sedekah siapa yang diterima oleh Allah?
sedekah Habil. Sebab Habil memberi daripada binatang ternakannya yang terbaik. Sama ada manakala Qabil pula, dia memberi daripada binatang ternakannya yang paling kurus, yang paling tak ada isi, yang paling rendah nilainya. Jadi dalam beg kita tu ada nilai paling rendah, ada nilai paling tinggi. Ada biru, hijau, merah, orange. Ada hijau pelik sikit, ada purple. 50 tu hijau ke biru, campur-campurkan. Biru, biru pelik sikit. Kemudian kalau bertukar biru dengan hijau, biru dengan biru terang, singgit dengan 50 memang tak tidur lena lah. Tertukar, nak bagi singgit terbagi 50, memanglah tak tidur sangat. Kenapa lah nak pergi minta balik, nak minta balik, nak minta baki dan sebagainya. Jadi subhanallah, ada orang dia kata, ustazah yang penting ikhlas walaupun singgit. Allah tahu siapa yang bersedekah di jalan Allah kerana cintakan Allah apa, ataupun kerana cintakan duit. Allah tahu. Sebab ada yang kata yang penting ikhlas. Adakah ikhlas itu memberi nilai yang paling rendah? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Nak beri warna purple memang menggeletar tu kan, menguji keimanan sungguh. Jadi bagi yang sederhana sahaja pun dah cukup dah. InsyaAllah oranye belaka malam ni, ambil tengah-tengah lah kan. Ha, subhanallah. Oren ke merah ke, subhanallah, Allahu Akbar. Masa masuk tu, ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai kesembuhan kepada sakitku. Sebab Nabi ada bersabda, sembuhkanlah penyakit sakitmu dengan sedekah. Dan kita tahu bagi orang yang suka bersedekah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan berdoa pada waktu pagi. Berpagi-pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, lipat gandakanlah baginya rizki berkali ganda daripada apa yang mereka keluarkan. Jadi orang yang nak dapat doa malaikat di pagi hari tentang doa supaya dilipat gandakan tentang sedekah, tentang rizki, maka setiap hari mesti lakukan sedekah. Dan kalau boleh belajarlah mengikut sedekah Habil. Kerana sedekah Habil yang Allah terima, dia memberi apa yang dia cinta di jalan Allah. Kita bimbang, kita beri nilai yang kita sendiri tidak pandang. Makcik-makcik, kalau orang bagi singgit, makcik suka hati ke pedih hati? Ha. Kalau orang bagi singgit, makcik ambillah singgit buat makan. Kalau singgit baik tak payah bagi. Singgit nak beli apa kita cakap? Kita sendiri kalau hilang singgit, kita tak cari. Kita singgi, kalau singgit kita pun tak pandang. Jadi kenapa bila di jalan Allah kita beri satu nilai, kita sendiri tak pandang, tapi kita harap Allah pandang. Jadi kita tak boleh tipu hati kita. Lagi-lagi kita tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perhatikan diri kita. Kita sebenarnya mengikut Habil ataupun mengikut Qabil. Hari ini ramainya Qabil moden, dia tidak sedar. Tapi dia menyejukkan hati, yang penting ikhlas. Allahu Akbar. Bila dia pergi shopping, dia lupa pasal ikhlas tak ikhlas. Yang penting beli yang terbaik. Alah membeli, menang membeli. Macam mana? Alah memakai, alah membeli, menang memakai. Ah, macam itulah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita dah sebarkan, kalau siapa yang bagi singgit boleh tambah lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang terakhir ni, sebab nak pukul 9 suku dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan orang yang menghempap dan mengetuk kepala mereka sendiri dengan batu yang keras sehingga pecah dan berdarah, kemudian kembali sediakala. Keadaan ini berlaku berulang kali. Itulah orang yang otaknya berasa berat untuk mengerjakan solat. Ada penjelasan dia yang detail lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang berkaitan dengan solat. Kita tahu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa Allah, Allah telah mewahyukan iaitu ibadah solat berapa waktu? 50 waktu. Saya nak tanya, kita ada berapa jam sehari? 24 jam sehari. Kalaulah solat kena 50 kali, agak-agak berapa jam sekali kena solat? Kalaulah kita bagi 24,
bagi 2 jadi 48. Bukan setengah jam sekali solat, tak sampai setengah jam. Lebih kurang 20 minit sekali solat. 20 minit sekali solat. Faham tak maksud saya ni? Sebab pertamanya Allah perintahkan jumlah solat adalah 50 waktu. 24 jam bagi 248. Maksudnya setengah jam setengah jam. Lebih kurang 20 minit sekali kena solat. Bila turun ke langit yang keenam, jumpa Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu 50 waktu solat?" Lalu Nabi Musa kata, "Umatku tidak mampu, umatmu lagi tidak mampu. Pergi minta kurang dengan Allah." Lalu Nabi naik, subhanallah, minta kurang, Allah kurangkan 5 jadi 45. Turun lagi jumpa Nabi Musa, Nabi Musa tanya lagi. Nabi suruh minta, naik turun berapa kali? Berapa kali? 9 kali. Naik turun, akhirnya 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Sampailah tinggal 5. Allahu Akbar, subhanallah. Bila tinggal 5, Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, umatku pun tak mampu, umatmu lagi tidak mampu, minta kurang lagi." Dan memang benar kata-kata Nabi Musa tersebut terbukti pada hari ini. Umat Islam ni waktu pun tak mampu nak tunaikan. Kajian di Malaysia pada hari ini, Allahu Akbar, hanya lebih kurang 30 ke 40 ataupun kurang lagi. Kalau pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga dulu, kita buat soal sidik pasal solat, yang datang mengadu kalau 100 orang, 99 orang tidak solat. Ini suami orang kepada lelaki, kepada perempuan. 98% begitulah. Saya pernah buat survey, selalu buat survey. Kalau pergi sekolah, soal selidik, kita tak tahu, tak ambil nama. Kalau kita tanya berapa orang yang solat isyak malam tadi, berapa orang yang solat maghrib, solat tak subuh. Kalau dalam sekolah menengah ni, 100 orang pelajar Muslim. Kalau yang solat 5 waktu yang dah baligh ni, daripada 100 orang tinggal 10 orang saja yang solat 5 waktu penuh. Kalaulah sekolah menengah belum solat 5 waktu penuh, ini sebagai tanda ukur mak ayah dia pun tak solat. Kalau ibu bapa solat, mesti anak tu solat. Mesti anak itu dididik, dibesarkan dengan solat. Sebab itu memang betul kata Nabi Musa alaihi salam, 5 waktu pun sebenarnya berat. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, melalui hadis kudsi, bagi kamu 5 waktu solat menyamai 50 waktu solat. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asalnya wahyu tersebut tentang solat adalah 50 waktu, dikurang-kurang jadi 5 waktu. Namun setiap kali kita solat, kita dapat pahala umpama 10 kali solat. 5 kali 10, 50 waktu. Walaupun solat 5 waktu, pahalanya umpama solat 50 waktu. Allahu Akbar. Sebab itu selepas kita solat fardu, itu adalah waktunya doa makbul. Sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah waktunya doa itu diperhatikan oleh Allah SWT? Allah akan beri perhatian." Nabi menjawab, setiap kali selepas solat fardu. Dan satu lagi saya tak ingat, 2 waktu yang Nabi jawab dalam hadis tersebut. Maka kita jangan meninggalkan doa setelah solat fardu. Ada orang bila solat hajat baru bersungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya waktu yang sangat mustajab adalah setelah waktu solat fardu. Allahu Akbar. Jadi sebagai kesimpulannya, peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang agung, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila Allah nak beri wahyu tentang solat, kalau Allah nak beri wahyu yang lain, wahyu-wahyu yang lain tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang jihad, tentang apa pun, semuanya melalui perantaraan Jibril, malaikat Jibril. Tetapi bila melibatkan wahyu solat, Allah jemput sendiri Nabi Muhammad dan beri langsung. Ini menjadikan solat adalah ibadah yang paling tinggi
yang paling mulia, nombor satu, sebesar-besar ibadah, iaitu solat. Allahu Akbar. Kemudian sebesar-besar solat sunat, iaitu tahajud. Sebab dalam peristiwa ini Nabi diperjalankan oleh Allah pada waktu malam. Dan ayat yang menyebutkan tentang tahajud juga di dalam surah Al-Isra yang melibatkan pada waktu malam. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini menambah-nambahkan keimanan, menambah-nambahkan kecintaan kita kepada agama ini, kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kita kurniaan solat yang begitu agung. Dan subhanallah, solat ini adalah simpulan kasih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan perjalanan Rasulullah bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj dipandu oleh malaikat. Malaikat adalah simbol akal. Manakala menunggangi burak. Burak adalah simbol kepada binatang. Maksudnya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu dipandu oleh akal dan kita perlu menunggang nafsu kita. Allahu Akbar, faham ya? Rasulullah menjalani satu perjalanan bertemu dengan Allah, ditemani dengan malaikat. Malaikat itu adalah simbol, minta maaf, bukan akal tapi simbol kepada iman. Iman lah. Jadi dalam perjalanan itu menunggang burak, satu binatang syurga. Jadi dalam perjalanan kita bertemu dengan Allah juga, kita perlu menunggang nafsu. Jangan nafsu yang menunggang kita, yang memandu kita. Yang memandu kita adalah iman. Subhanallah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan manusia bila dia ada iman, dia boleh berada kedudukan yang lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi bila manusia ikut nafsu, dia boleh lebih rendah daripada binatang. Sebab binatang dia tidak ada akal. InsyaAllah mudah-mudahan kita di kalangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mukminin, kemudian kita juga al-muttaqin, iaitu manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan, subhanallah. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan, peluang yang diberikan. InsyaAllah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf segala salah dan silap kekurangan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.